Islam memberikan dukungan bagi tim Indonesia yang sedang berlaga di Piala Sudirman 2017 di penyisihan grup 1B. Dan saat ini pahlawan-pahlawan bulu tangkis kita sedang berjuang dan sudah unggul 2-0 setelah tadi di partai perdana Raffin Jordan, Debbie Susanto mengalahkan Joakim Visser-Nielsen dan Christiana Pedersen. Kemudian baru saja tadi kita saksikan bagaimana performa luar biasa Anthony Ginting menumbangkan Victor Axelsen. Dan sekarang pasangan nomor satu Indonesia, pasangan nomor satu dunia saat ini, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya sudah ada di lapangan untuk menghadapi pasangan nomor dua dunia dari Denmark, Mathias Bo dan Carsten Mogensen. Tadi kita sempat mendengarkan bagaimana Bung Lulu Hadianto mencoba menganalisa permainan dari pasangan kita. Lagi-lagi Anda sebutkan persoalan pendek merapat, dan seringkali media menyebutkan atau mereka sendiri mengatakan kalau taktiknya adalah nolok. Ya, apa ini akan menjadi kunci lagi untuk pertandingan kali ini? Ya, betul sekali. Dua pasangan Indonesia ini adalah ini dikatakan pendek merapat atau nolok yang sangat luar biasa. Dengan 1-2-3 pukulan yang awal itu yang menyulitkan kepada dari Denmark, kita berharap bahwa hal itu juga dilakukan pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan saksikan bersama Kodo Abbas. Pertandingan akan dimulai. Kevin akan melakukan servis pertama. Play. Dan tadi kita saksikan bagaimana pendahuluan dilakukan oleh Kevin dengan mengejutkan Bung konflik servis panjang ke belakang. Satu nol sekarang. Jadi adu drive. Kevin melakukan jumping smash dan akhirnya masuk, menambah satu angka, 2-0 sekarang. Anak-anak muda inilah dan tumpuan harapan. Inilah. Segera serefek dari Kevin Mungkang, 3-0 sekarang. Tidak ada, terlihat ini ada bukan. Dan bermain sangat enjoy dengan segala teknik semua yang diberikan untuk penyelamat rasa. Betul. Kita berharap tidak ada over confidence ya. Tidak ada kepercayaan yang berlebihan. Pertandingan baru saja dimulai. Sudah bisa tetap dari Kevin sebetulnya. Pukulan yang naik ke pindah. 1-3, angka pertama dimiliki oleh Denmark. Yasbo akan melakukan servisnya. Kita saksikan 1-2 pukulan di awal, sangat penting sekali. Dari return service atau pembukaan, kemudian melakukan antisipasi pukulan selanjutnya. 4-1 sekarang. Saksikan seorang Kevin saja yang mencoba memprovokasi Mathias Bo. Tapi dia harus ingat dulu kedua pemain Denmark ini pemain yang sangat senior ya. Ya. Dia tahu tertinggi di tangkis dunia saat ini. Kevin nampaknya diingati oleh mantannya ya, untuk tidak melakukan tindakan berlebihan. Memang motivasi ini harus dilakukan, Bu. Betul sekali, untuk menyemangati diri, apalagi dalam posisi sulit seperti ini. Mengejarkan ketinggalan, akhirnya untuk lolos ke fase berikutnya. 2-6 sekarang.
langsung dari kasing tadi. Luar biasa kita saksikan jantung smash beruntun dari Marcus kemudian kejadian Kevin di depan net. Udah lalu dengan sebuah angka 13-7 sekarang. Tahun sekali Ben, dan kita saksikan Kevin kadang saat bagaimana dia tidak perlu keras, dia hanya menurunkan bola setelah melakukan netting, mengantisipasinya. Kadang-kadang dia juga melakukan serangan ya, dengan mematikan itu menjadi ciri khas tersendiri seorang Kevin. Ya, dan baru saja hanya dengan satu pukulan Indonesia meraih satu angka. Ya, nah, kembalian servis dari Arsen keluar, 16-7 sekarang. Sebuah drop shot dari Marcus gagal tadi. Gerakan servis bagi Denmark sekarang 8-14. Dan inilah yang harus dijaga oleh momentum atau artinya ganda putra Indonesia di saat ganda Denmark ini seolah-olah yang menunggu dosa kita saksikan. Ganda Indonesia mengendalikannya dengan ukuran-ukuran kecepatan yang atraktif. Ya, ini berbahaya ketika Kevin sudah maju ke depan, tapi nampaknya tadi terlalu bernafsu. Iya, pas ya. Tertawa terus ya, menikmati jatuhnya pertandingan. Ya, sayang sekali ya, sebuah kesempatan untuk bisa menambah angka tadi hilang. Tapi kita lihat bagaimana rotasi antara Kevin dan Marcus. Ya, rotasinya sangat cepat sekali. Mereka juga bermain sama baiknya. Namun Kevin diberikan keistimewaan di depan lebih bagus daripada seorang Gideon. Ya, 10-14 harus waspada pasangan Indonesia. Harus waspada 10-14 sekarang. Matias Leo sekarang akan lakukan servis kembali. Dari Marcus sudah bisa dikembalikan oleh Carsten Mogensen. Kita saksikan bersama Bung Indra bahwa utama atau permainan dari seorang Kevin dan Marcus ini sangat tepat dengan bermain cepat-cepat. Oh, kali ini sebuah pressing dari Carsten Mogensen masuk tidak berubah. Pressing dari 15-15. Sepak menjaga selisih angka yang baik pasangan kita. Ya, kita saksikan tepat sekali tadi Marcus menyambut datangnya dengan melihat tanggung sekarsem. Gila, kita lihat luar biasa tadi besi-besi sekali melakukan smash. Aduh, sayang sekali. Sudah servis 12-16. Itu mempunyai kelebihan di tangannya. Ya, kita saksikan 14-16 tidak boleh terlena. Betul, yang ini dan harus diwaspadai seorang Marcus atau Kevin. Kita saksikan bersama pasangan ganda dari Denmark ini tidak mau menempatkan bola lurus-lurus saja karena mereka tahu pasangan Indonesia memiliki kecepatan. Akhirnya mereka merintahnya dengan merekamnya dengan bola selalu. Betul. Ya, kita saksikan Denmark meminta waktu untuk menyetap poinnya. Tangguk, air minum. Ya, sangat tepat ketika mereka sekarang benar-benar memberi tekanan bagi Marcus dan Kevin. Nah, dari yang tak tepat 14-16 sekarang. Ya,
sekali Markus. Indah servis 17-14. Berhenti laju angka dari pasangan Denmark pun. Dan sekali lagi kita saksikan antisipasi bola yang luar biasa dari seorang Gavin yang melakukan permainan hebat. Tanggung kali ini tendangan dari Gavin. Kali berpindah servis. 15-17. Ya, bagaimanapun ini bukan sebuah pertarungan yang mudah. Karena pasangan kita menghadapi sama nomor 2 dunia yang begitu senior di level bintang besar nomor 1. Ya, punya banyak pengalaman. Meskipun awalnya tertinggal jauh, saat ini mereka meloncat. Ya, untung tadi Davis Kasemir Johnson tidak sampai. Sudah dua kali Kasemir Johnson melakukan serang servis. Ya, langsung memberikan angka bagi Indonesia 18-15 sekarang. Biasa tadi pasangan kita mencoba melakukan defense dalam pecahan pasangan Denmark. Aku yang bisa melihat saya melihat bahwa saat ganda putra Indonesia melakukan defense dengan mengangkat bola, seorang Marcus pun tidak melakukan spesifikasi, namun penempatan yang penting tajam. Kemudian ganda Denmark pasangannya yaitu melakukan perobotan dan menentukan poin. Servis yang baik sebetulnya dari Matias Wolf, tapi kemudian dilanjutkan dengan sebuah pengembalian yang tidak akurat. Tapi belum terfokusnya seorang lain. 19-16 sekarang duluan Markus Gideon akan melakukan servis. Lalu Markus Gideon dari Matias Wolf. Iya, tapi ternyata kita sulit dia mengambil datangnya kembalian drive dari Kevin Lund. Ya, 20 game point 16. Harus tetap fokus. Satu angka lagi bagi Markus dan Kevin. 20-16 game yang pertama. Ya, 21-16 jadi keunggulan bagi pasangan Indonesia Markus Gideon dan Kevin Sanjaya atas Matias Wolf dan Kasemir Johnson di game pertama ini dalam Squad Lovers. Kami harapkan Anda tetap setia di Kompas TV House of Badminton karena kita menyaksikan game yang kedua, game yang menentukan bagi langkah Indonesia selanjutnya. Tetapi terus saja setelah sejumlah pesan berikut. Hari ini saya bersama Rosi di Istana Bogor. Masih ingin melihat rusa-rusa yang ada di belakang kita, itu ratusan rusa banyak sekali di halaman Istana Bogor, dan nanti mau saya tunjukkan secara dekat. Rosi spesial sepeda tua dan gemuk, Kamis 25 Mei pukul 8 malam. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vertigon Superior. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vertigon Superior, stamina lagi dan lagi. Puasa sunnah bisa kapan saja supaya tetap segar. Saya selalu sahur dengan cabai botol dan berbuka dengan yang kaleng. Puasa sunnah. Salurkan penyegar cabai yang ada badannya. Squad Lovers, baru saja angka pertama diraih oleh pasangan Indonesia Markus dan Kevin di game yang kedua. Tadi di game pertama mereka unggul dengan 21-16 dan sekarang baru saja bertambah 2-0 berikutnya. Masih bersama dengan Bung Hadi Anda. Bung Lulu, Anda merasakan bertanding di level setinggi ini. Dan
Anda juga pernah merasakan bagaimana menghadapi Matias Gol. Apakah yang dilihat sejauh ini cara bermain dari Marcus dan Kevin itu sudah tepat sehingga perlu dilanjutkan di game kedua? Saya rasa dia sudah, mereka sudah menerapkan satu strategi yang tepat. Namun yang perlu digaris bawahi, mereka tidak boleh mengandalkan semangat dan determinasinya agar setiap terus menekan jalan Manchester dan Arsenal besok. Ya, itu harapannya. Dua-dua sekarang ini berbeda. Kita lihat peluang-peluang beruntung dari harus menghasilkan angka karena pukulan yang cukup keras, tapi yang kedua tidak terlalu keras. Aku sih buat apa? Ya seolah-olah memancing saja. Yang perlu dimaksimalkan kembali. Ini tak akan fokus.
melakukan servis bu. Yang pertama tadi dua kali yang melakukan selang servis yang enggak bukan angka bagi pasangan kita. Sekarang ya sudah melakukan satu kali. Ya kita lihat bagaimana reaksi Kevin di sana tadi. Ya itu yang harus segera dilakukan oleh seorang Kevin Sanjaya agar margin point meninggalkan Bangga Denmark segera terwujud. Ya, biasanya justru ini taktik yang baik ya bu. Ketika Kevin mampu mengontrol di depannya, kemudian Marcus bersiap dengan kekuatan yang maksimal ya. Soalnya mereka juga kebingungan mau main seperti apa. Sudah mirip dengan di pertama tadi bung Rulo. Seperti sekarang, set pertama juga unggul 11-8. Kemudian pasangan Denmark hanya mampu menambah 5 poin. Jadi dimenangkan oleh ganda Indonesia 21-13. Dan kita berharap Kevin dari 16 bung ya. Kita berharap di set kedua juga mereka mampu memenangkan pertandingan. Ya cukup memberi harapan bung. Karena memang Indonesia membutuhkan kemenangan straight game untuk bisa melaju lebih jauh di masa berikutnya. Masa berikutnya kali ini mampu dimenangkan oleh Markus dan Kevin dengan straight game, maka kita akan kembali berharap pada penampilan Fitriani yang kemarin begitu menjanjikan permainannya ketika menghadapi Kusara Simbu dan Tidra Semalas. Saya rasa orang Fitriani tidak mampu mewujudkan ambisi mereka. Ambisi tim Indonesia mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita saksikan dua gak beruntung dan masuk luar biasa mencoba merebut kecepatan gagal Indonesia dengan melambungkan jalan setinggi-tingginya ya, baik ke sisi kiri maupun sisi kanan, namun dengan pukulan keras gagal tim menembus pertahanan gagal Denmark. Ya, saya melihat ada kecerdikan bung ketika pasangan Denmark berupaya untuk dalam tanda kutip menghabisi kekuatan tenaga dari Marcus Kevin yang memancing di sisi baseline, kemudian mereka melakukan rotasi ketika tim berpindah ke belakang untuk melakukan dua gagal. Betul sekali, dan itu dilakukan gagal Indonesia dengan baik. Ya, lagi-lagi untungan bagi kita, kembalian dari dua keluar 13-9 sekarang. Masuk ya. Marcus, luar biasa akurasi pukulannya tadi. Betul sekali. Seolah-olah dia juga menyadap ituan itu pas, namun ternyata masuk. Betul. Kita saksikan ya, dan mengamati itu keberuntungan yang layak didapatkan oleh pasangan kita, bung. Ya, melalui kerja keras ya, keberuntungan tidak datang begitu saja, bung. Tapi digaruli oleh kerja keras. 14-9 sekarang. Kita saksikan gantung semasa. Kevin Sanjaya masuk. Meskipun tidak begitu tinggi, dia melakukan jumping slash dan hampir telah lapangan bung. Kita saksikan akurasinya bung. Ya, betul sekali di depan Carson dan Johnson yang sulit untuk bisa sedikit membuntut tadi. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Dia berupaya untuk membelokkan sampel ke arah yang berbeda. Dalam posisi yang kurang tepat. Ya.
Kilo 15, kita berharap margin angka ini bisa dipertahankan seperti apa yang jadi di game pertama tadi. Ya, gagal Matias Lio nampaknya, Bu. Sangat enjoy sekali kita saksikan seorang lari-lari kecil biasa di lapangan. Iya, betul. Apakah itu salah satu cara atau strategi seorang Kevin memprovokasi lawan? Betul, sebuah upaya yang sasa-sasa dilakukan. Ya, betul. Nah, kita membutuhkan kemenangan, membutuhkan angka untuk bisa bicara lebih lanjut. Betul, selama tidak mencederai sportivitas dalam olahraga, Bu. Kita lihat, Bu. Dari yang cukup panjang kali ini. Sayang sekali, sebuah upaya drop shot dari Marcus tadi gagal. Ya, 16 sekarang. Semoga mereka ingat apa yang terjadi di tempat 5 hingga 6 angka kemudian terjadi. Ya, fase posisi 15-17. Ya. Kembali terjadi di set ketiga ini, Bu. Ya. Apalagi ini adalah partai penentu untuk tetap menjaga marwah bulu tangkis Indonesia di level dunia. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda, Bu. Ya, jantung sesi yang akurat dari Marcus Gideon masuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sekarang. Ya, namun yang perlu dicermati oleh ganda putra Indonesia ini di awal set ketiga, ganda Denmark lebih banyak mengangkat bola lambung tinggi ke belakang. Artinya itu untuk, selain untuk menguras tenaga, juga untuk meredam kecepatan ganda putra Indonesia. Ya. Kita lihat bagaimana kepulihan Kevin dan itu harus dimaksimalkan seorang Kevin itu, dan dia begitu jeli menempatkan shuttle court di antara betul sekali posisi pemain kedua pemain depan. Kesulitan untuk diantisipasi 3-2 sekarang. Kali ini harus aduh, sayang sekali. Saya melihat pergerakan kaki Kevin agak sedikit melubur. Kita saksikan tidak seperti biasanya dia langsung melakukan gerakan yang seolah-olah seperti ada tekanan atau daya ledak. Ya, ya, kita saksikan berhasil tadi servis dari Kevin. 4-3 sekarang. Sudah servis. Kita harapkan ganda putra Indonesia ini bisa tampil maksimal, Bung Indra. Sekali tadi Marcus Gideon 6-4. Sayang sekali Anggung. Dan Denmark ini, Bu, usia yang tidak muda lagi, 27 tahun dan 34 tahun, masih dibiarkan saja oleh Kevin tadi. Ya, ini dia, yang patut diwaspadai agar tidak terulang kejadian seperti saat kedua. Betul, betul.
sekali Kevin. Hilang 5 sekarang. Betul sekali. Untuk virus menginterpretasi dan berbagai ya. Tapi virus juga harus ingat, ini pasangan yang senior, pasangan yang bisa dikatakan sangat paham bagaimana kalian bertandingan, baik di turnamen berbagai macam perorangan. Betul sekali. Lagi, 3 kali beruntung dan tak melakukan kesalahan di pelanggung. Ya. Kita saksikan Kevin juga melakukan provokasi kembali. Ya, dulu Nina. Ya, kita saksikan cepat dari keputusan dari Markus 11-5. Semoga dapat tanda baik bagi pasangan Indonesia dan tim Indonesia. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada squad lovers mengenai permainan dari kedua pemain kita ini di paruh pertama game ketiga? Ya, saya melihat bahwa Kevin Sanjaya maupun Markus Kibuan melakukan taktik atau cara bermain seperti game pertama itu sampai saat ini berhasil. Artinya mereka juga sebenarnya kondisi fisiknya tidak masalah Kibuan untuk bermain dengan kecepatan yang tinggi. Ya, tapi memang kehilangan fokus seperti yang terjadi di game yang kedua bisa menjadi bumerang dan merusak irama permainan, rusak konsentrasi sehingga untuk mengakibatkan kekalahan. Ya, betul sekali. Dan perlu kita sadari bersama bahwa ganda putra dari Denmark ini sangat cerdik jika dia kalah dalam adu-adu permainan cepat atau melet. Ganda Denmark ini menerapkan taktik dengan mengangkat bola lambung tinggi jauh ke belakang untuk meredam ganda Indonesia, kemudian baru melakukan serangan balik. Ya. Terus saja angka sama selalu berfoul di game yang ketiga diraih oleh Denmark. 6-11. Gagal dari Kevin melakukan pengembalian. Pukulan dari Matias Bo 7-11. Harus segera dihentikan Bo. Sebelah sekali makin keunggulan. Namangga tadi sudah itu menguntungkan. Ya, kita servis sekarang 12-7. Disiasakan oleh Kevin kali ini. Adu drive yang cerdik, apik. Sudah ada satu angka. Ukuran 1-2-3 yang sangat luar biasa. 13-7. Oh, fall tadi. Keras memang. Mes dari Arsene Wilson. Kita servis 8-13. Patut disayangkan, luar biasa defense dari seorang Marcus Kuhn. Ya. Dan justru terbesar ya Bintar, ya. Alaman yang berbicara dari itu. Dan Kevin mengakui defense dari seorang Marcus Kuhn luar biasa. Menunjukkan acungan jempol. Ini adalah suatu nilai sportivitas yang luar biasa ya. Di olahraga. Ya, keluar. Kita servis 14-9 sekarang. 14-9.
memastikan balas tadi seperti yang kedua bu. Betul sekali. Markus melakukan servis. Langsung dikasih di dua smash oleh Hansen sekarang dia balas. Menyatakan foul servis dari Kevin yang sekali. Pada tiga game ini saya belum pernah melihat bahwa fix service seorang Kevin menghasilkan service point, artinya service case nya ya belum ada ya, ya belum dan diantisipasi oleh ganda Denmark dan juga diantisipasi oleh service judge betul sekali. Ternyata ini yang harus diwaspadai. Agak sedikit after confident ke Kevin. Pasangan Denmark memberikan tekanan kepada pasangan Indonesia saat ini. Betul sekali. Baik dari sisi tekanan teknis ataupun non teknis, ada positif dalam mampu memangkas jarak. Ya. Saksikan juga 14-15. Kita saksikan bagaimana servis dari Kevin tadi tangguh. 14-15. Dua kali berturut. Sama juga. 14-15. Ya ini ada persoalan setelah interval ya bu. Betul sekali. Bisa bermain seperti di awal. Game yang ketiga, ya, saya melihat bahwa baik terutama seorang Matias Wood setelah melakukan servis dia mencari bola selanjutnya nih. Dia satu dua bulannya yang dia inginkan kita lakukan ya kita saksikan selalu begitu dan harus menjadikan kewaspadaan untuk ganda putra Indonesia. Betul. Kita servis sekarang 16-15. Saja oleh Mas Rasko balas pun dari Kevin tadi. Ini adalah pertandingan yang luar biasa, pertandingan non teknis apa maupun teknis ya. Dari sisi non teknis kedua pasangan seolah-olah memainkan perasaan, artinya memprovokasi saling memprovokasi lagi. Ya kita saksikan bagaimana saat jeda kedua pemain ini tidak melakukan percakapan apapun. Ya. Kita berharap tidak terjadi persoalan di antara mereka. Betul. Kita berharap seorang Kevin sebagai playmaker, seorang leader di dalam pertandingan ini memberikan arahan atau taktik strategi apa yang harus kepada pasangannya. 16-16 sekarang. Gagal Kevin. Balik unggul sekarang Denmark 17-16. Keluar
Dan saya juga teringat dulu ketika di final Singapura terbuka atau Singapura Open 2017. Salah satu kunci kemenangan dari pasangan Denmark atas pasangan Indonesia di final ketika itu adalah kemampuan mereka untuk melakukan defense yang luar biasa. Dan beberapa kali juga diperagakan oleh ganda Denmark ini. Harap ini tidak terjadi di sisa menuju game yang ketiga sehingga kemenangan menjadi milik kita. Namun saya rasa di poin-poin kritis ini ganda Denmark belum berani atau tidak berani melakukan defense. Maksa bermain nomor dan mungkin jadi keuntungan ganda putra Indonesia. Ya, 18-17 sekarang. Pertama bentuk tekanan datang ke pertahanan Indonesia dan akhirnya 18-18 sekarang. Seperti yang Anda sampaikan, Bung, mereka memilih untuk menekan. Ya. Sekarang. Keras dari Kevin mengenai badan yang keras itu. Dia langsung meminta maaf, tapi dalam situasi krusial ini memang cukup membuat emosi. Ya, ini akan betul sekali dari saya rasa orang Kevin sudah meminta maaf dan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, dan bukan sebuah kesengajaan orang yang khusus Matias Bo yang dan juga ada kekhawatiran kalau kita menempatkan bola di sisi pinggir takut keluar ya. Salah seorang Matias Bo, luar biasa mereka juga berani mengadu, akhirnya memancing untuk bermain tepat dan melakukan tekan menyerangan yang diawali oleh Rekan Sangsu sampai pembukaan yang tidak begitu keras namun tajam. Betul, 19-19 sekarang, dua pasangan sama-sama berada dalam titik krusial sekarang. Tidak mau mengganti satetak ya, ini cara juga Bu betul untuk memprovokasi. Keluar backspin bagi Denmark. Kita saksikan skor lawan, backspin bagi Denmark sekarang. Pasangan Indonesia tertekan di ujung game yang ketiga. Kita harapkan pasangan kita mampu memasakkan terjadinya setting. Ya, dari situ 20-20. Kita lihat tadi Markus meminta waktu untuk mengingat-ingat ya. Memang harus ia lakukan untuk bisa menyudahi game yang ketiga dengan kemenangan. Ya, seorang Marcus juga perlu menangkan diri. Betul. Saksikan gambar-gambar juga sangat sportif. Betul. Terima kasih. Yang terlihat lebih bijak ya. Betul sekali. Match point bagi Indonesia sekarang 21-20. Saya rasa para sport lovers di sekitar bulu tangkis sedang mendataskan doa mereka untuk memberikan dukungan bagi Markus dan Kevin dan mewakili negara Indonesia. Oh, saya sudah dinyatakan fault untuk kedua kalinya. Kembali terjadi setting sekarang 21-21.
patut disayangkan. Anggun dari pembalian dari pasangan kita dan masuk 22-21. That's calling bagi Denmark. 22-21. Sungguh-sungguh sebuah pertandingan yang berat bagi keduanya. Dan harus mengakui keunggulan Denmark dalam pertarungan ketat sepanjang 3 game. 16-21, 24-22, dan 23-21. Dan skor sementara adalah 1-2. Indonesia masih punya harapan. Lainnya akan tampil tunggal putih.